Hai Smart Viewers, Anda tengah menyaksikan sosok sebuah program inspiratif, informatif, inovatif yang juga dapat memotivasi dan juga dapat menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok individu kita pada hari ini. Sosok kita pada hari ini adalah seorang wanita. Dia adalah seseorang yang selalu mempunyai mimpi dalam hidupnya. Karena menurutnya, dengan bermimpi kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, dari mimpinya lah dia berhasil mewujudkan mimpinya dan mendapatkan $1 juta di usianya yang ke-26. Siapa dia? Kita akan segera menyaksikan profilnya berikut ini. Mary Riana, wanita kelahiran Jakarta ini merupakan seorang pengusaha dan motivator asal Indonesia. Pada tahun 2006, ia menerbitkan buku berjudul A Gift From a Friend. Buku ini berisi pengalaman dan latar belakang dirinya hidup di Singapura. Dengan kesuksesannya, Mary Riana mulai dikenal setelah muncul di artikel The Straits Times yang berjudul She's Made Her First Million at Just Age 26. Mary Riana kini aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, perusahaan, sekolah, dan media massa di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Ya, small viewers, itulah tadi profil narasumber kita pada hari ini atau sosok kita pada hari ini. Dan kita akan segera berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini atau sosok kita pada hari ini, yaitu dengan Mary Riana. Nah, jangan kemana-mana, tetap di sosok.